Truk bermuatan besi mengalami remblong di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu. Truk Fuso bermuatan besi dengan nomor polisi N8535UC yang dikemudikan Edi Sutikno, warga Kelayatan, Sukun, Kota Malang, lepas kendali saat akan mengantar muatan material besi di Hotel Samara Jalan Imam Bonjol, Kota Batu. Edi Sutikno mengaku awalnya kondisi rem truk tersebut normal, namun ketika hendak belok ke lokasi di mana muatan akan diturunkan, tiba-tiba rem tidak berfungsi dan ngeblong menabrak tiang PJU dan trotoar. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami kerusakan parah. Selain kaca depan dan kabin truk rusak, peroda belakang truk juga putus. Awalnya kok tinggal posisi atret, Pak. Posisi atret, tapi itu maju. Tak rem wis gak tangine wis blong. Akhirnya tak banting kanan. Umpama tak terus no lurus, habis itu semua depanku, Pak. Soalnya padet. Akhirnya nabrak tiang penerangan jalan di dalam. Tadi sudah sempat berhenti mobil, Pak. Berhenti wis, sempat berhenti. Ambil posisi terus blong itu tadi. Wis. Ambil posisi untuk parkir, ngeblong, langsung ngeblong. Itu mau kemana, Pak? Mau bongkar di Hotel Samara itu, Pak. Oh, dekat sini, Pak. Iya. Dari Malang. Dari Malang. Tidak sampai luka-luka? Tidak, cuma mobil itu, Pak. Beruntung peristiwa kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, sopir maupun pengendara lain selamat. Kecelakaan remblong di Jalan Imam Bonjol kini kasusnya ditangani unit Laka Lantas Polres Batu. Dari Kota Malang, Yan Yan ATV melaporkan.